Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Dua kerangka manusia ditemukan di saluran pembuangan air di area rumah pompa di kawasan Rungkut Megah Raya, Surabaya, Jawa Timur. Kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh penjaga rumah pompa saat akan membersihkan saluran air. Tim Inavis Polrestabes Surabaya serta Bidokes Polda Jawa Timur datang untuk identifikasi. Kondisi kerangka juga tidak lagi lengkap. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap temuan kerangka manusia ini. Nanti dari Dokes Polda karena yang mengidentifikasi tidak bisa menentukan berapa banyak karena sudah langsung dimasukkan ke kantong jenazah. Ini belum diketahui. Ada dugaan pembunuhan apa gimana dari awal kan? Nah, itu kita belum bisa memastikan ya, nggak bisa menduga-duga karena kita menemui olah TKP ini sudah dalam bentuk kerangka.